Dalam upacara Dies Natalis ke-66 Universitas Pajajaran, Rektor Unpad Profesor Rina Indiastuti menyampaikan prestasi yang telah Unpad raih selama 66 tahun. Pada KS World University, ranking Unpad telah meningkat menjadi 661 di dunia. Ranking ini diikuti dengan masuknya 4 bidang ilmu Unpad pada KSWUR by Subject 2023. Bidang yang termasuk di dalamnya adalah Medicine pada peringkat 500-551, Economic and Econometric pada peringkat 451-500, Law and Legal Studies pada peringkat 301-350, dan Business and Management Studies pada peringkat 551-580. Dalam bidang SDM, Unpad berhasil mencetak sejarah baru dengan menerbitkan 40 SK guru besar dan menjadikan jumlah guru besar Unpad menjadi 244 orang. Kualitas dalam bidang iptek dan riset ilmiah pun telah berkembang. Untuk mempertahankan dan membangun hal ini, Unpad menjalankan skema hibah riset dan menyediakan insentif yang berkaitan dengan riset dan inovasi. Contoh dari perkembangannya adalah peluncuran buku berjudul Pemanfaatan Kecerdasan Buatan di Mata Multidisiplin Keilmuan. Ini adalah bukti peneliti Unpad yang terus mengikuti zaman dalam melakukan penelitian. Keinginan Unpad untuk membangun hybrid university didukung dengan melakukan transformasi digital berupa pelayanan secara digital yang terus disempurnakan. Dalam kesempatan ini, Rektor juga meluncurkan aplikasi digital berupa Sunda Digi yang merupakan bentuk dari transformasi digital, di mana pembelajaran bahasa Sunda dimudahkan dengan adanya layanan digital. Hal ini sesuai dengan Statuta Unpad, yaitu membentuk pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Sunda. Peluncuran Sunda Digi ini didasari oleh jarangnya masyarakat Sunda menggunakan bahasa Sunda. Hal ini disebabkan sebagian besar arsip kebahasaan dalam bahasa Sunda hilang atau rusak. Harapannya, Unpad dapat membangun reputasi di dalam maupun luar negeri dan selaras dengan slogan Dies Natalis ke-66 Unpad, unggul, harmoni, dan berdampak. Dari Bandung, Bayu Murti, Aras Arafani, Hilman Suherman, Adinda Alia, melaporkan. Program ini dipersembahkan oleh